Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Welcome back to my channel ya, Dwi Karamdhani. Kali ini gue mau kasih info kepada kalian yang udah pada ikut airdropnya Wobi Global. Ini gue infokan di channel Telegram, di komunitas, di channel gue juga ya, channel YouTube. Ya sudah pada nunggu mungkin sekitar nggak nyampe seminggu ya. Silahkan sekarang mau menikmati hasilnya. Gue akan kasih info gimana caranya withdraw ke Indodax sampai jadi rupiah mungkinnya di airdrop Wobi Global. Kalau nggak salah kalian bisa mendapatkan 5 dolar ya dari airdrop ini. Kan gue bilang airdrop ini legit karena Wobi itu salah satu exchange terbesar juga ya di dunia ya. Volume yang cukup tinggi, terjamin legitnya. Makanya gue sampai bikin video khususnya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu channel gue, di like juga video ini. Di klik tombol loncengnya ya, sekarang ya di bawah video ada tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi saat gue update video terbaru. Dan ada channel Telegram gue, semua airdrop, semua info gratisan akan gue infokan paling cepat sih di sana ya. Karena gampang postingnya, jadi ya, gue akan cepat menginfokannya di channel Telegram. Jadi kalian wajib untuk join, ada di deskripsi paling bawah ya, silahkan join sekarang juga. Langsung aja, yang pertama harus kita lakukan, kita ke websitenya ya. Ini website exchange Wobi ya, kita login dulu mungkin di sini. Ya, gue sudah berhasil login di sini. Kita pertama kita cek balance gue dulu ya. Kita akan mendapatkan US dollar ya. Ini USDT ini, gue ada 61 dolar. Ini termasuk TRX, sisa-sisa TRX gue jual di sini. Mungkin yang udah lolos KYC dan ikutin tahapan cara untuk mendapatkan airdropnya kemarin juga dapat ya, ada di balance kalian. Kalian cek aja. Yang pertama harus kalian lakukan ya tentunya mengexchange USDT ini ya, biar bisa dikirim ke Indodax karena Indodax sudah support, belum support US dollar mungkin ya. Kita ke market aja lebih baik. Dan ini market US dollar banyak kok yang support koinnya di sini ya. Koin Ethereum, XRP, BCH, Litecoin, EOS dan lain-lain ya. Di sini kalian pilih aja mau kalian exchange menjadi apa. Gua akan coba jadi XRP aja ya, atau Ripple ya. Kebetulan di Indodax juga ada Ripple XRP. Nah ini harganya sekarang 5.000 rupiah per XRP itu ya, 5.000 lebih dikit. Dan gue wanti-wanti ya untuk yang masih punya atau hold token atau koin di Indodax, kalian lebih baik save IDR. Sekarang satu Bitcoin hanya 56 juta itu masih ada kemungkinan turun ya, dari beberapa analisa yang gue lihat ada kemungkinan turun. Jadi lebih baik kalian jual koin-koin kalian menjadi rupiah ya. Langsung aja XRP per US dollar ini, jadi langsung aja kalian menuju ke exchange ya untuk menukarkan dolar kalian ya. Sebenarnya bisa sih jadi Litecoin, jadi Bitcoin, meminimalisir biaya transaksi atau fee pengiriman. Gua pakai koin murah aja ya. Di sini adalah gua yang gua pakai adalah XRP atau Ripple. Sama nilainya sih, 0,34 dolar ya satu Ripple-nya itu, sekitar 5.000 rupiah. Ya tinggal masukkan aja di sini, gua akan menukarkan 100% US dollar gua menjadi XRP ya. Gua ada 61,7 dolar dan totalnya gua akan mendapatkan 177 XRP ya. Lumayan sekitar 800 ribuan ya. Tentang price-nya, kalian bisa menggunakan price yang berlaku saat ini. Ya, gua udah buy XRP-nya ya. Di sini ada, kalian bisa lihat order gua ya. Ya, ordernya udah hilang, berarti order gue berhasil. Gue berhasil menjual XRP di harga yang tadi ya, 0,3484 kalau nggak salah. Kita cek balance dulu di sini. Sisa dolar gue ada 0,03 dan ini XRP gue ada 176 sekian ya. Yang kalian harus lakukan sekarang, kalau sudah menjadi koin yang bisa kalian exchange atau tarik ke Indodax, itu mau withdraw ya tentunya ya. Klik aja withdraw di sini, RP address. Kalian perlu juga memasukkan tag-nya ya, atau extension mungkin, karena alamat kode XRP di Indodax itu semua member sama, jadi extensionnya aja yang beda ya. Ini XRP di Indodax bagian terima Ripple di sini ya. Nah ini tuh sama tuh semua, tuh semua member, tapi yang membedakan adalah tag-nya ya. Jangan sampai kalian salah. Kalau mau pakai Ripple bisa juga menggunakan Ethereum dan Bitcoin ya. Gue copy alamat Ripple gue di Indodax, gue paste di sini. Tag-nya jangan lupa dimasukin ya, kodenya, amount-nya gue akan memasukkan semua, gue klik aja di bagian ini. Dan ada fee pengirimannya hanya 0,1 ya, jadi at least kalau misalnya satu Ripple-nya cuma seharga 5.000, berarti 0,1-nya cuma 500 perak kan, murah banget ya. Dan gue akan mendapatkan 176 juga sih, 176,6, jadi berkurangannya 0,1 ya. Kita cross-check ulang, lalu klik withdraw aja di sini ya. Ini ada SMS verification-nya dari Huobi. Untuk keamanan sih sebenarnya. Dan kita cek email gue ya. Ini juga ada kode yang dikirimkan Hobi ke email gue untuk proteksi aja sih. Ya, klik confirm. Dan mereka meminta nomor ID kalian ya. Kalian waktu di sini melakukan KYC itu menggunakan KTP atau SIM, itu nomor ID-nya kalian masukkan aja.
kebetulan gue pakai paspor, jadi gue masukin nomor paspor gue ya. Setelah itu kalian klik confirm aja, ya successful ya. Kita tinggal tunggu reply gue masuk ke Indoduck. Ini ada previewnya mungkin ya, mereka bilang masih proses dan ini ada details. Yeah. Ya setelah menunggu 5 menit ya, gue cek lagi Indoduck gue dan ada notifikasi masuk ya. Deposit 176,6 XRP atau Ripple telah masuk tanggal 5 Desember ya hari ini. Jadi gitu caranya. Bagi kalian yang punya dolar di Huobi, silakan ikuti cara gue yang tadi. Terserah mau di exchange koin apa, tapi saran gue pilih koin yang fee pengirimannya murah ya, untuk meminimalisir biaya. Itu aja. Setelah ini paling kita jual ya. Gue jual aja deh di harga yang sekarang. Karena harganya juga lagi nggak menentu ya. Ini aja lah 5.100 harga jualnya. Gue jual 100%, lebih baik kita save IDR ya. Gue dapat 900.000 ya. Alhamdulillah 900.000, sekitar $61. Jual, place order, ya kita tunggu order gue sampai jadi rupiah. Sekian aja paling dari gue, info tentang withdraw airdrop itu real ya, artinya gue nggak mengada-ada. Kita udah bisa dapat uang gratis hanya dengan mendaftar. Paling sulit ya KYC ya, menggunakan ID, foto, selfie. Tapi seberapa sulit sih pekerjaan itu dibanding lu bekerja di luar sana gitu. Jadi kalau memang sudah melakukan KYC aja udah malas, gue bingung lo harus melakukan kerjaan apa lagi biar dapat duit gitu ya. Dan jangan lupa di subscribe di channel gue, di like juga video ini, di klik tombol loncengnya di bawah video sekarang ya, biar kalian dapat notifikasi saat gue update video terbaru. Ada channel Telegram gue, Huobi, semua yang seperti koin Cowex atau Coinbank itu udah gue infokan di sana, tapi belum gue bikin videonya ya, karena mungkin perlu waktu kalau bikin video itu. Jadi jangan sampai nggak join di channel Telegram gue, ada di deskripsi paling bawah ya. Sekian aja video dari gue, semoga bermanfaat, semoga ini jadi penyemangat kalian ya dalam menjadi airdrop hunter. Jangan malas-malesan, malas pangkal miskin, selalu gue bilang seperti itu. Dan tolong info ini ditangkap dengan positif ya, karena gue bukan mau sombong atau gimana, kalian juga bisa kok dapat gratisan gitu ya. Cuman caranya selalu gue tekankan, ada caranya, kalian harus dalami caranya, harus rajin intinya. Jadi bisa kalian sebarkan juga link referral kalian, orang-orang di luar sana yang belum mengenal cryptocurrency dan tidak tahu airdrop masih banyak. Jadi kenapa tidak ya kalau kita menyebarkan info yang positif, uang gratisan, kenapa tidak gitu ya. Sekian aja info dari gue, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.